saya menggunakan isu scientific SSA, iaitu socio-scientific approach, di mana saya mengutarakan artikel, kemudian pelajar membaca artikel dan membuat sedikit sketsa bagi memahami lagi dan menguasai konsep ini. Jadi sebenarnya Inesha ni dia pernah membawa impak yang sangat besar kepada manusia. Okey, satu peristiwa pernah berlakunya tenggelamnya kapal Titanic. Okey, so cikgu jemput Atira kawan kamu untuk bercerita tentang idea Titanic. Okey. Sebenarnya Atira ni dia jemput ada beberapa lagi kawan-kawan yang berminat untuk menghasilkan satu sketsa yang boleh memberikan kamu lebih feeling apa menyentuh perasaan kita ya, sebab kita kena tengok betapa inertia itu boleh memberi kesan kepada kehidupan. Dijemput pelakon-pelakon sketsa, okey. Kejadian ini telah mengakibatkan kematian berjumlah lebih daripada 1,500 penumpang dan merupakan salah satu kes maritim dunia yang tidak dapat dilupakan. Maju anak-anak kapalku, maju bekerja. Hei kau, bagi tahu orang sana bakal lagi arang batu. Lajukan lagi, pergi. Cemari. Dia dah menghampiri dengan galakan yang maksimum kita. Bagus! Bagus! Teruskan laju! Teruskan! Saya Adam Smith. Apa nama saya? Hidup pernah. Adam Smith! Oh. Akan menjadi orang pertama meneroka ini tahun ini. Okay. Daripada Southampton ke New York. Oh. Bekerja! Bekerja! Bekerja, ya. Anak kapal Titanic dan kaptennya telah menerima beberapa peringatan berkenaan dengan bongkah ais yang menghalang perjalanan mereka. Namun, kapal sedang berlayar dengan kelajuan maksimum ketika berlanggar dengan bongkah ais tersebut. Kapal Titanic telah mengalami perlanggaran luar biasa sehingga meremukkan sisi kanan kapal dan 5 daripada 16 bahagian kapal telah mengalami kerosakan. Kapal! Lapor ke ini? Saya mendapat maklumat ini daripada kumpulan lain. Ada muka lain dah di hadapan kita! Jangan takut anak kapal itu. Muka ais itu hanya terkabar angin. Ini adalah RMS Titanic. Kita membawa 2,224 penumpang. Kita ada 892 kru. Kenapa kita nak takut dengan satu bongkar ais di hadapan? Besar kita. Hebat, kita tak ada menunjukkan pun. Kerja! Tiada apa boleh mengganggu rekod aku. Kerja! Kapal Titanic telah dirancang untuk menampung komplikasi kerosakan 4 daripada bahagiannya. Anak-anak kapal yang menjadi kesulitan dan kesukaran ini telah mengetahui terlebih dahulu bahawa kapal Titanic akan tenggelam.
Mereka menggunakan isyarat roket dan menghantar pesanan melalui radio untuk mendapatkan bantuan. Malangnya, bot penyelaman yang diisi dengan angin terlalu sikit untuk menampung ke semua penumpang. Alamak, Kapten, ada sesuatu dekat depan. Kan saya dah kata bukan buka ais tengok lagi. Lakonan ni memang cukup mantap daripada rakan-rakan. Okey. Terima kasih kepada para pelakon sketsa dan juga Atira yang telah menceritakan kepada kita bagaimana menyentuhnya perasaan tragedi kapal tenggelamnya kapal Titanic. Ya, pada tahun 1912. Ya. Okey, pada masa itu kapal tersebut merupakan satu teknologi yang sangat canggih di mana kapten tu pada mulanya ingin memecahkan rekod ya sampai paling cepat pada destinasi tanpa memikirkan muatan penumpang yang berlebihan sebenarnya ya yang berlaku. Okey, apakah hubungan jisim dan inersia di situ? Lebih banyak jisim, maka inersianya akan bertambah. Jadi apabila kamu adalah pengendali kenderaan, katalah pada satu hari nanti, pastikan muatannya tidak melebihi daripada had ya, yang ditentukan. Itu yang pertama. Okey, apa lagi pengajaran yang boleh kita ambil daripada isu ini? Ini kita panggil pembelajaran SSA. Socio-scientific approach. Ha, hari ini cikgu utarakan supaya sebagai salah seorang daripada ahli saintis, kamu masih lagi mengamalkan nilai-nilai murni di dalam kehidupan ya, untuk pastikan keselamatan. Okey. Okey, apa lagi pengajaran agaknya? Okey, mengurangkan hal laju ya, sebab alaju boleh menghasilkan momentum yang tinggi. Okey, bagus Hasif idea tu. Ada apa-apa lagi idea? Okey. Okey, cikgu rasa tepatlah ya. Ada pengajaran yang telah kamu dapat tu. Okey, jadi sebenarnya dalam pembelajaran di sekolah kita ni, okey, kita mesti buat peta ITIN kurang-kurangnya seminggu sekali, ya. Jadi hari ni mengikut kumpulan masing-masing, cikgu nak kamu buat peta ITIN. Cikgu bebaskan kamu untuk mereka bentuk peta ITIN masing-masing. Kita ada berapa jenis ITIN, peta ITIN? Ya? 8 peta ITIN. Cikgu bebaskan kamu hari ini
untuk mereka 8 ataupun beberapa jenis peta IT yang boleh mengikut kumpulan. Okey, cikgu bagi sedikit input. Mungkin kamu boleh keluarkan peta untuk mengkaji kesan positif dan negatif inisia. Gambar cikgu akan berikan. Okey. Mendefinisikan inisia. Okey, mendefinisikan inisia ni biasanya peta apa yang kita buat? Bulatan. Ya, peta bulatan boleh buat. Kita mengkategorikan kesan positif dan negatif, kita boleh buat peta pokok contohnya. Membanding beza situasi inisia tadi, contohnya ada yang pergerakan lurus, ya, dia masih nak mengekalkan gerakan seragam, ataupun dia situasi di mana nak kekal pegun, ya, walaupun daya luar bertindak, dia nak kekal juga pegun. Okey, kamu boleh kategorikan dalam bentuk itu. Okey, kalau kita lihat aras pelajar, terdapat pelajar yang mempunyai aras yang sederhana, ada yang mempunyai aras kemahiran yang tinggi dan aras pemikiran yang agak rendah. Dan yang sederhana boleh menghasilkan peta-peta ITing mengikut format yang telah ditetapkan. Dan aras rendah pula, mereka boleh memahami sebenarnya konsep asas inisia itu. Kumpulan Aida untuk membentangkan hasil kerja mereka, ya. Okey, silakan Aida. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada cikgu dan rakan-rakan sekalian. Dengan tajuk yang telah diperbagikan, kami buat mendefinisikan Indonesia. Dalam peta kami, kami telah menerapkan hukum pertama Newton, iaitu Newton's first law of motion stated that if there is no net force on the body, its state of motion will be unchanged, or unless an external force acts on it. Other meaning is, this law stated that an object will remain at rest or continue moving with uniform velocity in a straight line unless an external force acts on it. Okey, bagus. Dalam mendefinisikan, dalam peta bulatan biasanya kita mendefinisikan, kita menerangkan tentang sesuatu konsep. Okey. Jadi, sebenarnya inisia ni adalah tergolong dalam hukum Newton pertama. Okey, yang mana kita tak sentuh langsung tadi. Okey, bagus. Kumpulan ni dia highlightkan benda ni, dia utarakan benda ni. Okey, saya lihat tadi ada satu lagi peta pokok yang menarik, iaitu kumpulan yang mengasingkan jenis situasi yang berbeza. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirinya saya di sini adalah untuk membezakan antara situasi-situasi yang mengamalkan konsep inisia. Okay, seperti ada dalam gambar, kita ada dua situasi, iaitu di mana kumpulan jasad untuk kekal pegun dengan satu lagi untuk bergerak dalam hal yang seragam. Okey, so bila kita cakap kumpulan jasad tu untuk kekal pegun, kan? Kalau boleh benda tu yang solid kita nampak tu, dia nak duduk diam, kan? dia tak nak berubah sekali. Faham tak? Macam tadi awal-awal dia tarik kain, kan? Dia nak stay kat situ, kan? dia tak nak lari sendiri. Okey, itu definisi yang itu pertama, kan. Seperti yang kedua, bergerak dalam hal yang seragam. Bila objek tu, kan, bila dia laju, kan, dia dah konstan lah. Tiba-tiba kita apply force kat dia, kan. Bila kita apply force kat dia, benda tu akan cuba untuk bergerak dalam hal yang seragam, kan. Dia akan cuba untuk stay bergerak, kan. So, sebab tu kalau kita punya kereta tak tingkap, kan, nanti kita kalau break, kita boleh keluar, kan. Cerita pasal tingkap kereta ni, tadi
kita tak bincang pun apa ciri-ciri cermin yang sepatutnya pada kenderaan. Ha. Anti-shattered windscreen. Bagus istilah tu, catat. Ha, okey. Istilah tu apa, boleh ceritakan tak sikit anti-shattered ni? Cermin anti pecah. Kalau katakan berlaku collision, berlaku pelanggaran, apa berlaku kepada cermin kat depan? Biasanya bila terkena penumpang, ya, dia akan pecah. Okey, dia pecah, dia tidak, pecahan tu dia tidak tajam tau. Dia tak tajam dan tidak mencederakan penumpang. Dia cuma macam retak sahaja. Ya? Itu kita panggil sebagai anti shattered windscreen. Istilah dia, ya. Okey, cikgu tak nak simpulkan hari ini. Boleh tak cikgu nak daripada kamu sendiri? Mungkin ada beberapa kesimpulan sepanjang kita belajar topik kita pada hari ini. Okey, Esther, silakan. Esther adalah kumpulan objek untuk mengetahkan keadaan asal yang berbun atau pergerakannya yang seragam dalam garis lurus. Okey, bagus. Tepat sekali. Betul? Setuju, eh? Okay. Apa lagi kesimpulan yang kita dah belajar hari ini? Fidaus dululah. Okey, Fidaus. Semakin bertambah isi, semakin bertambah inisial. Ya, selain daripada istilah tadi, kita dapat kaitkan hubungan antara jisim dan inisial. Ya, tadi Hasif nak jawab dari segi kesimpulan. Kesimpulannya, saya rasa kita patut bolehkan hukum sendiri dengan sebaik mungkin. Okey, betul, eh, aplikasi. Ingat, kalau kamu adalah mungkin satu hari jurutera, kita tak tahu, eh, kita punya masa depan akan datang. Mungkin kamu sebagai jurutera ataupun kapten kapal Titanic tadi. Oh, okey. Mungkin kapten kapal ke, ya, eh, ataupun pilot. Mungkin kamu akan kena bertindak dengan bijak. Ya, mengambil keputusan dengan bijak, ya, dari segi kelajuan kenderaan, ya, dari segi segala aspek lah, keselamatan kepada orang ramai dan penumpang-penumpang. Ya. Saya rasa menulis lagi bagus sebab boleh refer bila-bila nak. So, lagi pun senanglah nak buat latihan ataupun nak study bila-bila. Saya rasa macam tertarik pula bila misalnya cakap pasal menulis, kan. Okey, bila kita nak buat nota tu, yang penting dia mesti ada kata kunci, dia senang kita nak refer. Lepas tu jangan lupa, bila kita buat nota tu, jangan guna warna yang sama. Guna warna berbeza-beza supaya kita efektif dan lebih ingat. Tapi kadang-kadang ada kalanya mengajar cara macam tu tak efektif juga. Sebab kalau kita baca saja, tapi kita tahu orang yang tahu makna sebenar tu, tak ada kat depan kita tak tahu juga. Sebab tu gunanya yang guru-guru menggunakan ajar secara audio, visual dan lisan. Yang koma selalu guna lisan, kan? Tapi cara visual dengan audio juga penting juga. Kita kena mendengar dan memfaham apa itu sebenarnya. Sebab itu cikgu tadi, dia cuba kaitkan dengan keseharian kita.